bersama saya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas, bisa dijelaskan tentang pelaksanaan pembangunan pabrik smelter. Kan sudah ada bersama Mitsubishi dan akan dibangun sendiri. Jadi proses pembangunan PT smelter baru di Gresik sini, namun ini merupakan satu komitmen yang sudah kita sepakati dengan pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan divestasi, yaitu bahwa divestasi akan kita lakukan 51% dan sudah dilakukan, dan bahwa smelter akan dibangun dan kita akan mendapatkan perpanjangan operasi dalam bentuk IUPK sampai dengan 2041 disertai dengan stabilitas hukum dan perpajakan. Ini kesepakatan yang kita sepakati dengan pemerintah, dan sebagai penjabaran dari itu, memang smelter di Gresik, smelter baru di Gresik ini sedang dalam proses pembangunan, di mana saat ini pematangan lahan sudah dilakukan dan akan selesai di kuartal kedua tahun depan. Dan ada front end engineering design yang sudah 76%. Ini direncanakan akan selesai di akhir tahun ini. Dan kita sudah membelanjakan sekitar 150 juta dolar atau lebih dari 2 triliun sudah ditanamkan dalam proyek smelter baru ini. Dan harapannya memang sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam IUPK, ini akan selesai tepat waktu. Tepat waktu Desember 2023? Ya, 5 tahun sejak IUPK diterbitkan. Ya, kemudian itu 150 juta dana yang sudah dibelanjakan ya? Iya, sudah dibelanjakan. Untuk pematangan tanah dan lain-lain ya? Dan total biaya investasi kira-kira 3 miliar dolar. 3 miliar dolar. Ini juga termasuk untuk pemurnian logam berharga, yaitu precious metal refinery, termasuk lumpur anodanya akan diproses dalam negeri. Nah, selama ini kan lumpur anodanya masih diekspor. Nah, kan PT Freeport Indonesia punya 25% di PT Smelting. PT Smelting ya. Nah, itu nanti apa perbedaan dengan yang PT Smelting ini dan punya Freeport yang baru? Dengan smelter baru itu ya, perbedaannya adalah smelter baru itu akan seluruhnya berada di dalam PT. Jadi dimiliki seluruhnya. Kepemilikan. Terus kemudian produksinya? Produksinya kira-kira 2 juta ton konsentrat yang akan diproses di situ. Dan hasilnya 550 ribu ton katoda tembaga per tahun. Tembaga ya? Ya, katoda tembaga. Kan bukan hanya tembaga dari konsentrat. Precious metal, dari PMR-nya itu atau precious metal refinery-nya juga akan diproses dan akan menghasilkan jumlah yang, kan ini kan naik turun Pak ya, kadarnya naik turun, tapi kira-kira juga akan menghasilkan logam berharga yang tadinya diekspor sekarang akan diproses dalam negeri. Nah, konsentrat saya itu enggak terlalu. Ya, konsentrat itu kan ada tembaga, ada emas juga. Ya. Nah, tadi cuma disebut katoda yang tembaga ya. Lumpur anodanya itu ada mengandung emas dan perak. Emas. Nah, itu bagaimana pemasaran? Pemasaran, rencana pemasaran katoda dan lumpur emas tadi. Jadi kalau katoda tembaga itu untuk, kalau kita lihat dari demand yang ada di dalam negeri, memang masih akan diekspor. Katoda tembaga yang dihasilkan oleh smelter baru itu masih akan diekspor. Karena permintaan, mudah-mudahan pada saat kita selesai bangun, permintaan dalam negeri untuk katoda tembaga sudah meningkat. Kalau sekarang ini yang dihasilkan PT Smelting itu kan 300 ribu ton katoda tembaga per tahun, itu masih 50% masih diekspor. Ya. Nah, kemudian yang lama ya, yang sekarang bersama PT Smelting, itu 1 juta konsentrat dari PT Freeport dengan hasil 300 ribu ton katoda tembaga. Ya, kemudian yang baru 2 juta. Ya. Itu pasokan cukup nggak dari PT Freeport Indonesia? Cukup, karena produksi kita dalam produksi normal itu kira-kira 3 juta ton konsentrat per tahun. Saat ini, tahun ini berapa? Tahun ini lagi turun karena kita lagi transisi dari open pit ke tambang bawah tanah. Ya. Dan kira-kira tahun 2022 kita sudah mulai kembali ke normal, sehingga produksi konsentrat akan sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Artinya nanti pada saatnya seluruh produksi konsentrat dari PT Freeport Indonesia di Mimika terserap sepenuhnya di sini. Akan terserap sepenuhnya di dua smelter ini, PT Smelting dan smelter baru. Kemudian pendanaan total 3 miliar dolar. Total 3 miliar dolar. Itu apakah ada modal sendiri atau 100% kita pinjaman? Kita rencananya 100% pinjaman dari bank. Nah, corporate financing. Nah, sampai saat ini komitmen bagaimana? Komitmen dari bank-bank sudah banyak yang bersedia.
ada lebih dari 10 bank yang bersedia untuk, walaupun belum tanda tangan ya, tapi sudah menyatakan kesediaan mereka. Ada berapa bank nasional dalam negeri? Bank nasionalnya sekitar 3 dan bank sisanya bank asing. Bank asing ya. Nah, ini katanya untuk pertama kali PT Freeport Indonesia melakukan pinjaman. Iya. Katanya. Kita untuk pertama kali. Pertama kita kali ya. Zero debt. Sekarang ini pertama kali kita mau melakukan iya. Mengambil pinjaman. Nah, ini pendanaan pinjaman dalam proses. Sementara diyakinkan Desember 2023 sudah bisa selesai beroperasi. Ini bagaimana? Lancar nggak proses peminjamannya? Kalau di atas kertas, lancar semuanya. Semuanya lancar, kita juga melihatkan minat dari bank. Karena memang cash flow PTF ini kan bagus sekali cash flow-nya. Proyeksi cash flow kita bagus, tentu ya bergantung ya. Bergantung pada harga tembaga dan harga emas juga. Karena kan perusahaan tambang itu adalah price taker. Kita tidak bisa menentukan harga jual. Harga yeah. jual ditentukan oleh pasar. Jadi memang harganya naik turun. Tapi kalau dilihat dari prospeknya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kedepannya proses apa prospek tembaga ini memang prospek yang menjanjikan. Contohnya adalah mobil listrik. Mobil listrik itu ya. Membutuhkan kabel tembaga 4 kali lebih banyak daripada mobil konvensional. Ini diharapkan akan menyerap produksi dari smelter baru. Baik dalam ya. Negeri maupun di luar negeri. Nah, sementara PT Smelting ada sekarang, ada masalah penyerapan dalam negeri kata ya. Pasar domestik. Makanya diharapkan mungkin dalam waktu 4 tahun ini bisa catch up untuk demand dalam negeri bisa lebih banyak lagi untuk tembaga. Ya, kemudian yang proyeksi pendapatan bagaimana? Sampai 2023 yang belum smelter dan setelah ada smelter, itu keuntungan akan naik atau malah stuck atau menurun bahkan? Kalau proyeksi keuntungan kita tetap akan proyeksi keuntungan kita sampai dengan 2041 sesuai dengan bisnis plan kita yeah. dengan asumsi harga tertentu gitu yeah. ya. Dan memang kalau smelter ini harus disubsidi tentu keuntungannya akan berkurang yeah. tapi masih tetap membukukan keuntungan. Yeah. Tapi kalau belajar dari PT Smelting ini keuntungan dia tipis, tidak rugi tapi untung tidak besar, kecil. Nah, beda dengan yang PT Freeport sekarang kan ekspor. Keuntungan lebih besar karena 95% produknya, konsentratnya, sebetulnya sudah ya, produk konsentrat jadi. Konsentrat itu sudah punya nilai tambah 95%. Nilai tambah ya, ya, nilai tambah. Dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga itu tambahan nilai tambahnya 5%. Dengan investasi yang cukup besar. Tapi untuk nilai tambah 5% investasi begitu besar, 3 miliar. Besar. Tapi itu adalah satu komitmen yang sudah kita sampaikan, sepakati dengan pemerintah dan itu tetap akan kita lakukan. Terlepas dari kita perlu mensubsidi smelter ini. Nah, jadi pembangunan smelter sudah menjadi komitmen. Sudah menjadi. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi itu akan tetap nah, kita lakukan. Nah, sebagai gambaran, beda antara konsentrat yang PT Freeport yang dari tembaga emas ini dengan yang nikel. Kalau atau nikel, produk lainnya. Kalau nikel saya juga pernah di nikel ya. Yeah. Nikel itu memang kalau dibandingkan dengan ore kemudian dia menjadi nikel matte itu akan lebih menguntungkan kalau seandainya diproses menjadi nikel bahkan menjadi nikel pig iron. Nikel pig iron ini cuma 4% nikel juga tetap sudah lebih menguntungkan. Yeah. Konsentrat tembaga itu sudah mengandung 25% tembaga. Oke, jadi kembali ini jadi PT Smelter sudah menjadi komitmen akan dilaksanakan. Akan dilaksanakan. Mudah-mudahan selesai Desember 2023. Mudah-mudahan selesai, mohon dukungan. Nah, sementara pasokan dari Freeport itu sampai 2041 ya. Iya. Berdasarkan UB. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih.